Oke guys, kali ini gue bersama DRMP. Kita tanya-tanya hubungan yang bikin orang penasaran yang lagi viral guys. Nih, gila ini bisa sepiral ini, keren banget. Suku aing. Apa guys? Enggak nih, kan gue jarang ketemu lo, Wak. Gue kan gawe mulu. Gue juga gimana ya, jarang megang HP. Gue mau tahu aja hubungan lo gitu sama Maharani gitu ya. Kalau boleh tahu gitu ya. Dari awal cerita bisa ketemu gitu hebat banget, gue pengen kayaknya pengen berburu sama lu, gue hebat banget anjing. Cuma gue sebagai pemajikan goblok itu udah berburu kali dapet lagi wa, pasti videonya pemajikan ada aja guys. Jangan guys, ini mah gue mah bercanda gitu, gue mah hanya kalau ada mah gas, gue mah sekedar hanya ingin tahu aja kepo gitu sama teman biar, soalnya kan kadang-kadang netizen itu banyak yang nanya aneh-aneh gitu, biar enggak penasaran aja gitu, biar gue kalau ngejawab netizen nanya enggak salah gitu. Pengen tahu dari DRMP gimana itu masalah hubungan. Anjir goreng guys, jadi ini gue San Mori kesialan cuy. Tadinya gue mau San Mori sama dia tapi kebodohan gitu, jadi gagal. Oh gitu, enggak hubungan sama Maran itu gimana sekarang, udah jadi apa masih PDKT gitu? Kayaknya masih pendekatan ya. Oh berarti lebih jauh. Oh gitu, berarti kalau pengen jauh kenalnya berarti lo ada serius sama dia. Oh hebat, kita doain guys, dia katanya mau serius. Iya iya ya aja lo. Berarti lo pendekatannya berapa lama itu Wak? Udah berapa lama Wak? Ada 2 minggu. 2 minggu dalam lama itu kan maksudnya baru-baru kali ya? Baru. Soalnya ini apa ya? Pulang malam. Enggak sengaja. Oh, enggak sengaja. Awal ketemu di mana lo? Di situ. Di mana? Di pinggir jalan. Oh, pinggir jalan gitu. Dia lagi enggak, maksudnya lo lagi ngonten apa gimana? Oh, pulang enggak? Niatnya enggak ngonten tapi gimana ya? Buat jaga-jaga doang. Oh, nyalain kamera gitu. Ya enggak sengaja gitu, tahu-tahu ketemu dia gitu di jalan. Lo awalnya niatnya gimana, godain apa gimana itu? Godain sih, itu mah jatuhnya kayak apa ya, dia iseng aja, iseng. Oh gitu, iseng doang ya, jadi gak ada niatan sejauh ini ya? Gak ada niatan, tapi berhubung ya gue kan sekarang sendiri juga terus ya. Iya. Benar, karena jodoh itu gak ada yang tahu, guys. Apalagi ya dibilang mah kalau kata orang tua itu jorok, guys. Jadi tanpa kita duga-duga gitu ya. Kadang-kadang ketemunya di mana, guys, gak bisa ditentukan. Dan mungkin sejauh ini katanya masih pendekatan gitu ya. Belum jadian. Kapan nih rencana jadian kira-kira? Mau rencana sih, aku gak tahu. Tapi ya tunggu aja di blog-blog gitu ya, mudah-mudahan aja gitu ya. Terus, apa ya, gue dikasih kekuatan buat nyatain perasaan. Oh gitu, anjay, berarti sekarang mah fokus pendekatan dulu soalnya buat serius gitu. Oke guys, kita doain aja semoga TRNP langgeng gitu ya sama siapa, nama Maharani ya, namanya Maharani, semoga makin gimana lah gitu ya intinya. Yang serius lah. Iya gitu, katanya tuh buat serius guys, mantap gila, hebat ini. Pokoknya soalnya dari dulu gue apa ya, cewek serius taunya ada yang mempermuruh buat kontenan aja bareng-bareng, buat kontenan aja bareng-bareng. Kalau gue mah orangnya gigi aja, tapi kalau buat sekarang agak. Oh sekarang berarti lo cewek itu benar-benar buat diseriusin, nggak mau di konten bareng-bareng gitu. Maksudnya ya kalau konten bareng-bareng itu kreatif otak sendiri-sendiri lah. Benar. Itu mah janganlah makan, jangan pengennya nasi matang doang. Oh benar, itu mah jadi emang lo masalah pribadi lah itu mah ya, jangan dibawa. Biasanya kan kalau tim itu kadang-kadang mentang-mentang tim gitu dibawa cewek, jadi kayak gimana, kayak buat mainan doang. Tergantung ceweknya juga sih. Iya tergantung ceweknya. Tapi kalau gua ngobrol di belakang kamera sama itu ya, apa ya? Dia kan yang waktu pas gua beliin tas itu, dia tuh kan gua kode-kode ayo kesana yuk. Menurut dia mungkin mau diajak pulang,
Iya. Mau gak mau ngumpul betul. Dia gak mau, mau kenal sama sekali gitu. Karena emang dari dianya tuh bagus. Oh. Gak mau apa itu. Ya kumpul-kumpul itu kali ya. Karena cewek baik itu kadang-kadang ya maksudnya jarang gitu. Kalau dia tipenya kayak gitu gak mau. Ya gak mau rame-rame ya. Karena mungkin. Tapi kalau cewek murahan mah, ayo kono yuk, ayo. Kok yuk kemana aja juga, iya, beda gitu ya. Ngumpul sama teman-teman aku, ayo, ntar kan ujung-ujungnya, gini-gini. Iya. Temennya juga pada ini. Nggak tahu diri. Iya, nggak tahu diri lah. Iya, mentang-mentang ceweknya teman gitu ya, jadi seenaknya ya. Nyampe putus, tikung-menikung, nah. Kalau ini mah enggak ya. Kalau tergantung ceweknya sih. Iya. Yang kalau yang ini mah ceweknya nggak mau. Nggak mau benar. Dari dia sendiri nggak mau. Menurut gua. Tanpa kita itu ya apa, otaknya biasanya kan dicuci gini-gini. Ini maka gak mau ya, hebat ya. Untuk pendirian. Punya pendirian, punya prinsip. Berarti lo nemuin cewek yang tepat, Wak. Iya, maksudnya. Iya, mudah-mudahan ini cewek terakhir gitu. Buat jodohnya tiap nanti guys. Tapi ada rencana nikah ya kedepannya gitu berapa lama gitu? Nabung dulu gitu ya guys. Minimal punya moge. Anjay, minimal punya moge, pengen moge apa nih tiap ini? Kalau gua ya ntar lah itulah dibahas di channel gua guys. Kalau soal kayak gitu-gitu. Oh gitu. Ya sekarang intinya pengen moge aja ya. Anjay, pengen moge guys, kejutan kan. Bercandaan doang itu ya. Bercanda. Ntar gak punya-punya moge ini. Apa-apa? Gak usah dah. Nah, mungkin kita bersyukur aja motor butut yang penting. Iya. Jalan. Sekarang mah yang penting jalan. Soalnya bensin mahal ya. Gila anjir. 17.000 seliter guys. No. Soalnya dia pakai pertama turbo guys. Yang pertama turbo aja guys. Katanya malas ngantri gitu. Anjir. Malas ngantri asli. Beda kalau Sultan guys. Gue beli. Soalnya mulai pertalit pertama di scan. Benar. Tadi gak engkar nanya bang. Itu pertalit pertama kok ngantri banget ya. Dari sebelum buka bang. Soalnya karma. Emang lama setiap ngisi satu motor terus di scan gitu. Oh sekarang biar itu kali ya nggak ngisi boleh dua kali guys sehari. Mungkin cain lah kok di pom temenangnya HP tapi kita scan kan elektronik. Iya gimana kalau meledak ya nggak mikir ya. Paeh mantin paeh HP. Iya paeh mati tanam. Aduh kacau ini aduh gara-gara BBM naik guys dari puyeng kita. Pilihan siap. Rajin-rajin gawe sekarang mah guys. Belasak, guys. Oke guys, jadi intinya kesimpulannya sekarang kalau cewek itu mau serius ya TRMP ya, biar yang nanya kan bang itu TRMP kayak gimana kan netizen nggak tahu diri kalau nanya siapa baik kita kan mau ngejawab takut salah nggak dijawab gimana bilang sombong. Emang ada yang nanya? Ya takutnya kan kalau ada baku hantam ngerinya gitu doang gitu ya. Soalnya gue juga jarang ngonten jadi enggak tahu kalau cewek jangan buat kontenan cewek. Iya iya. Kalau cewek bukan bahan kontenan cewek itu gimana ya? Malu juga cewek. Benar. Enggak. Bukan kita ngerendahin cuman suka ada gitu ya. Suka makanya ada. Kita nanya nih buat wanti-wanti gitu. Iya. Berarti ya gitu ya guys ya. Terima kasih aja ya. Cukup segitu kali ya. Apalagi yang mau ditanya? Mungkin yang mau nanya mah langsung aja ya di DM ya. Apa gimana terserah lah di komentar terserah ya nanti TRMP yang jawab. Gue juga bingung ini mau nanya apa soalnya baru ketemu. Gue juga gimana ya nonton videonya nggak nonton semuanya gitu. Wah ini nih guys soalnya nanya doang tapi kagak nonton. Iya makanya gue penasaran makanya nanya gue karena nggak nonton cuma nggak tahu jalan ceritanya gitu guys. Anjing malah gue dikatain ini anak anjing nih tuh anak anjing. Dan mungkin kontennya cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa apa, Wak? Like, komen, dan? Jangan lupa like and subscribe, guys. Ya, nah, punya gue dah. Punya TRMP udah banyak. Subscriber ya, guys. Mana ada. Oke, guys. Cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.